wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Kepala Bapeda sekaligus selaku anggota UPHCD tahun 2020, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Pengawas PHCD Pusat, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja, sebutan dan Kepala Bapeda sekaligus membuka secara resmi acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak disilakan. Saya nyatakan atas nama pemerintah daerah dan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara ini dibuka tentang acara pelatihan promosi dan pemasaran pariwisata melalui sosial media dengan resmi kami buka. Perlu kami sampaikan bahwa program ini adalah program yang merupakan bagian yang kita selalu rancangkan dan sesuai dengan program RPJMD. Tiga hal yang sangat menentukan, yaitu akses tuntas, amenitas, dan atraksi. Nah, ini sebenarnya tentunya melalui program ini akan menyentuh segalanya, baik pada aksesibilitas maupun keamanan, dan termasuk juga nantinya adalah tugas kita dalam rangka mengembangkan atraksinya. Oleh karena itu, masing-masing fungsi ini akan bergerak. Kita bersyukur sekali pemerintah Kabupaten Tanah Toraja berhasil menjadi bagian kepercayaan pusat, bahkan pada tingkat luar negeri, sehingga ada program ini yang bersumber daripada dana hibah luar negeri, yaitu dari Australia melalui Kementerian PUPR. Kita bersyukur sekali selama perjalanan kita selama ini dalam rangka bergerak kita tentang anggaran, tentunya kita sangat prihatin dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Di tengah pandemi COVID, di mana seluruh anggaran yang kita refocusing masuk di dalam kegiatan kemanusiaan, dan ini merupakan satu berkat daripada dampak kemampuan pemerintah untuk menaruh perhatian dari pemerintah pusat, sehingga tentunya negara donor itu melihat bahwa Tanah Toraja adalah bagian yang perlu menjadi satu prioritas. Jadi ini adalah sumber dananya adalah dari Australia. Dan ini tidak semua. Dari 525 kabupaten kota di seluruh Indonesia, ya ini hanya tinggal kita hanya dalam rangka kegiatan ini seperti di seluruh selatan, ya Toraja saja dengan Toraja Utara dan provinsi. Ini kita syukuri. Dan hal yang demikian kami sampaikan bahwa ini dampak daripada kemampuan seorang pemimpin di dalam rangka berkomunikasi, sehingga memberi perhatian kepada Tanah Toraja. Apalagi kita sebagai daerah Tanah Toraja adalah kawasan strategis nasional dan masuk sebagai kawasan pariwisata, kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, khususnya pada versi infrastruktur untuk dalam rangka menunjang pariwisata. Persoalan yang terkait dengan transportasi, kemampuan daripada pemerintah dalam melakukan, tidak bisa kita sangkali.
seorang bupati yang bisa mampu komunikasi dengan Jokowi. Ini tidak bisa, dan ini tidak mampu. Kita terbukti daripada hal-hal yang lalu, tidak mampu kita untuk berkomunikasi sehingga terjadi sesuatu yang boleh dikata hampir berpengaruhan daripada pembangunan kita. Tetapi oleh karena kemampuan pimpinan, sehingga semua bisa-bisa dapat dibuktikan, tidak ada tahu. Dan kita bersyukur hari ini terbukti dalam hal untuk menyambut masyarakat. Yang ini ingin bergerak dalam bidang infrastruktur, tetapi yang itu masih konstruksi kan, yang tidak kuat. Nah, itu semuanya itu kita yang tidak bisa. It's okay. Tetapi kita melihat bahwa di mana potensi yang dibeli dunia, kita bisa mengeluarkan dana untuk bisa mempercepat pendapatan. Contohnya saya sampaikan, dan tetap mendoakan sehingga pelaksanaan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk arahan dari Ibu Kadis, materi yang pertama beliau akan memberikan materi terkait promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih, hormat, kami silakan. Ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati kepada Bapeda mewakili pemerintah daerah, yang saya hormati tim PHJD koordinator untuk wilayah Tanah Toraja, yang saya cintai dan banggakan teman-teman dari Dinas Pariwisata, yang sama saya cintai dan banggakan Bapak Ibu penggiat pariwisata baik dari kelompok Pordaklis desa wisata maupun dari teman-teman penggiat pariwisata Asita, PHRI, HPI, dan teman-teman penggiat pariwisata lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Tanah Toraja betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam bidang infrastruktur. Ya, salah satu di antaranya PHJD, Program Hibah Jalan Daerah. Ini adalah dana dari pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia, dan kita bersyukur Tanah Toraja dengan Toraja Utara yang mendapat bagian untuk dana hibah pemerintah Australia ini. Bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih, salam sehat, Tuhan berkati. Dalam pengembangan pariwisata ada yang tadi kita disebutkan 3A, accessibility, aksesibilitas. Itu pengembangan transportasi menuju kawasan destinasi wisata agar berkeselamatan, nyaman, banyak petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Itu salah satu tugas dari PHJD membantu dalam insentif. Itu ada dua insentif, fisik dan insentif institusi. Jadi salah satu sisi PHJD membangun fisiknya, yang kedua membantu mengembangkan sumber daya manusia. Salah satu OPD terkait yakni Dinas Pariwisata. Selamat siang untuk kita semua. Kami percepat saja ini, mungkin nanti di sesi diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Di Kominfo ada 3 bidang, yang pertama layanan informasi komunikasi itu menangani tentang sedikit saja ini sekilas. Provider-provider yang mengawasi menara-menara yang ada, kami bekerja sama itu. Kemudian di Kominfo juga ada radio FM, Radio Pemerintah Kabupaten di 95.7 GHz. Kemudian ada bidang informasi komunikasi publik, ini di dalam statistik dan data ada publikasi publik, ini kami baru
10 sampai dengan wartawan. Kemudian ada kemitraan dan komunikasi publik. Bidang yang ketiga ada penyelenggaraan e-government. Ini dukungan peralatan untuk aplikasi. Nah, teman-teman ada dari OPD pengelola. Angkutan kita harus bermain-main lagi dengan sistem informasi pemerintah daerah. Semua aplikasi harus kita perbaiki dan servernya itu ada di Kominfo. Secara nasional tapi untuk yang lokal itu ada di Kominfo. Nah, itu yang bisa kami sampaikan.